Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah azza wajalla, wa hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, ikhwah sekalian. Pada malam hari ini, ya, kita bisa melanjutkan kajian kita di masjid ini, tentu dalam kaidah yang berkaitan dengan akidah, ya, sebagaimana yang kami beritahukan bahwa setiap Senin di Masjid Al-Amin itu kajiannya berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Kemudian setiap Selasa kemarin dan seterusnya insyaallah itu di Masjid Nur Alam Nur di Boulevard Perumahan Lili, itu kajiannya hadis. Rabu malam di sini itu kajiannya tentang akidah. Hari ini kita akan membahas satu tema, ya, yang mana semua kita pasti merasakannya, di mana setiap kita akan masuk pada kaidah ini. Tema yang kita angkat dengan judul bagai menggenggam bara api adalah satu tema yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kita semua akan merasakan itu di tengah zaman yang seperti ini. Tidak ada yang lolos dan tidak mungkin ada yang lolos, ikhwah sekalian. Karena setiap kita, kalau kita beriman pada Allah, di antara keyakinan kita dari keimanan itu hadis Rasulullah ini, di mana kita semua akan jatuh, iya, akan merasakan yang namanya hidup sambil memegang bara api, ikhwan. Dari mana istilah ini? Dari Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi yang dihasankan, beliau mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang pada manusia zamanun, satu masa, as-sabiru fihim 'ala dinih, orang-orang yang sabar di antara mereka ketika mereka berpegang kepada agamanya, as-sabiru fihim 'ala dinih kal-qabit 'alal jamri, seperti orang yang sedang memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada perkataan yang luar biasa dari Syekh bin Baz rahimahullah tentang hadis ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, mengapa bara api yang diibaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, ya'ti 'alan nas, akan datang pada manusia zamanun, as-sabiru fihim 'ala dinih, orang yang sabar berpegang teguh kepada agamanya, kal-qabit 'alal jamr, seperti orang yang sedang memegang bara api, ikhwan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengapa bara api? Dalam perkataan beliau, beliau mengatakan, karena bara api
jika seseorang menggenggamnya, tentu dia akan merasakan rasa sakit di dalamnya. Perkataan beliau, ka'annahu qabidun 'alal jamr min shiddati ma yusibuhu min al-alam wash-shada'id fi dhalik waqt al-fitan waqt al-adha min al-a'da. Beliau mengatakan penggenggam bara api itu adalah orang-orang yang diibaratkan seperti orang-orang yang sedang mendapatkan fitnah-fitnah, sedang menemui ujian-ujian, sedang menemui siksaan-siksaan. Lalu mereka bersabar atas siksaan itu. Dan sesungguhnya yang mereka terima pasti adalah sebuah kesakitan, dan itu adalah kenyataan. Beliau mengatakan bahwa kesakitannya kita hari ini dari fitnah-fitnah yang kita dapatkan karena kita berpegang teguh pada agama kita adalah bagian hal mutlak yang akan dijadikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kelaziman. Kalau Anda orang saleh, kalau Anda orang baik, tunggu. Kesolehanmu masih dipertanyakan, kebaikanmu masih dipertanyakan kalau kamu belum pernah mendapatkan ujian yang berat seakan-akan engkau memegang bara api. Jadi ikhwan, kalau antum selama hidup ini, ada yang sudah 70 tahun, ada yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Kalau kita selama hidup ikhwan, belum ada ujian terberat yang kita alami selama hidup kita ini, maka dua saja kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kita sedang saleh dan kita belum mendapatkan ujian, berarti ujian itu sedang disiapkan Allah, akan berat. Ini begini ya, perhatikan. Tidak mungkin ada satu orang saleh di dunia kecuali pasti ada satu waktu di antara semua hidupnya ujiannya paling berat ada. Seakan dia memegang bara api begini ikhwan. Bara api itu panas. Yang kalau dia lemparkan membahayakan dirinya, kalau dia tetap memegangnya membahayakan dirinya. Maka ada dua kemungkinan kalau selama hidup antum belum pernah menemukan ujian yang sampai antum seperti orang yang memegang bara api, maka ada dua saja kemungkinan. Kalau antum sedang soleh, sedang taat-taatnya pada Allah, sedang rajin-rajinnya beribadah, tunggu, pasti ada itu ujiannya, cuman belum tahu kapannya. Masih disimpan Allah. Kalau nomor satu masih mending ikhwan. Yang parah nomor dua ikhwan. Kalau antum belum pernah merasakan ujian seperti antum memegang bara api, yang kedua kemungkinannya adalah antum berada dalam kelalaian, berada dalam kezaliman, berada dalam kenikmatan yang antum kufuri, dan Allah tidak menginginkan antum masuk dalam golongan orang-orang yang bersabar, sampai kata Rasulullah, bersabarnya mereka terhadap agamanya seperti memegang bara api. Parahnya di mana Ustaz? Nomor dua, parahnya sama dengan bahasa yang sedikit lebih kasar, dikatakan Allah membiarkan antum dalam dosa. Allah cuek kepada antum. Allah tidak lagi memperdulikan antum. Allah tidak lagi mau antum berada dalam kebaikan. Allah membiarkan antum dalam dosa. Allah membiarkan antum dalam kenikmatan yang dikufuri. Allah membiarkan antum dalam kelalaian. Dibiarkan antum sholat subuh jam 7 pagi terus. Dibiarkan antum tidak pernah mengaji terus. Dibiarkan antum mengerjakan kebaikan berat, mengerjakan dosa gampang. Dibiarkan antum melihat yang haram tiap malam,
terus. Dibiarkan antum berchat, berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram, terus dibiarkan. Karena bagi Allah bukan level antum memegang bara api. Ustadz ada ujiannya. Banyak ikhwan, banyak ujian saya. Andai benar-benar memegang bara api ini, hangus mitraku dari kemarin. Dikhianati anggota sendiri, difitnah anggota sendiri, dicuri uangnya oleh anggota sendiri, digibahi anggota sendiri. Saya yang bina, saya yang hijrahkan, saya yang ditahdir. Banyak ikhwan. Dikata-katai di Facebook, di Instagram. Banyak ikhwan. Waktu baru-baru saya pulang, iya, dihina kanan. Banyak ikhwan. Chat-chatnya banyak, saksinya banyak. Antum tanya sama tim saya. Ujiannya berat ikhwan. Kelihatannya aja, oh enaknya jadi ustaz, masya Allah. Andaikan saya bisa cerita semua. Aish. Berat ikhwan, berat. Kita berbuat baik pada seseorang dan orang itu menghabisi kita. La ilaha illallah. Berat sekali. Harus memenjarakan seseorang yang dulunya kita sayang sekali. Dan di penjaranya pun bukan karena kita mau ikhwan. Takdir Allah berkata lain. Allah masih mau menolong. Dulu ada yang tahdir di Facebook dengan bahasa yang sangat kasar sekali. Nama saya diplesetkan. Lalu kemudian dibikinkan foto yang gak jelas, subhanallah. Padahal kita berdakwah ini, berdakwah. Maka coba cek Quran ikhwan, ada gak nabi yang Allah cerita hanya kenikmatan? Cari, ayo cari. Buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bahkan Sulaiman. Kita buka ya. Saya senang kalau kita kajian itu kita tadabur ayat, satu dua ayat. Coba ikhwan, antum buka Sulaiman. Buka surah An-Naml. Itu surah ke-19. Juz ke-19. Ya. Surah ke-27. Antum buka, lihat ketika Sulaiman berkumpul semua kebaikan. Buka ayat. Ayat 40. Ini lihat nabi yang penuh dengan kenikmatan seperti Sulaiman, An-Naml ayat 40 ikhwan. Apa dia tidak hidup dengan ujian juga? Ada kenikmatannya ujian ikhwan. Sudah? An-Naml ayat 40. Sudah? Baik, kita baca ya. Ini kisah. Jadi lebih baik kita mulai baca dari ayat 38. Boleh 38, supaya gak terlalu jauh. Inti kisahnya adalah Sulaiman dengan Bilqis. Coba cari satu mic mal di dalam. Ada mic kayaknya di dalam. Atau ada. Oh ya, ambil coba. Siapa yang mau terjemah? Baca terjemahnya. Ayo, angkat tangan. Ya. Siapa mau baca terjemahannya? Enggak ada. Wih. Antum tahu enggak kalau antum baca terjemahannya, orang lain dengar, dapat ilmu, antum dapat pahala. Siapa mau baca terjemahannya? Enggak ada. Serius. Astagfirullah. Baik. Ya. Sini maju. Sini kamu kacamata sini. Antum gimana? Kebaikan enggak mau berlomba-lomba. Orang tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kita mulai dari 38, akhi. Lihat, sampai seperti Sulaiman dengan seluruh nikmat yang dia punya, memerintahkan angin, berbicara dengan semut,
punya kerajaan, tentaranya jin, manusia, burung-burung, hewan-hewan, semua mengerti bahasa semua makhluk. Masya Allah. Sulaiman, bapaknya raja, dianya raja. Bapaknya Daud, Nabi Allah, dianya Nabi Allah. Subhanallah. Sulaiman, apa kurangnya? Gagah, kuat, pasukannya kuat, kerajaannya enggak akan ada kerajaan yang lebih hebat dari kerajaannya. Subhanallah. Sulaiman. Tapi lihat ikhwan, dalam kisah ini Sulaiman menangisi dirinya seakan dia memegang bara api yang berat. Apa bara apinya? Ujian kenikmatan. Maka ulama mengatakan kenikmatan yang mendekatkanmu kepada neraka jauh lebih berbahaya daripada musibah yang mendekatkanmu ke surga. Kita baca ya ayat 8, ayat 38. Sulaiman berkata, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman berkata, dia selalu berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Menyerahkan diri dalam keadaan berislam. Siapa yang mampu? Sulaiman tawarkan semua pasukannya. Yang mana dalam ayat sebelumnya, ya di awal-awal surah An-Naml, Allah mengatakan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Kami berikan kepada Sulaiman tentara-tentaranya dari jin, manusia dan burung-burung, semuanya siap menerima perintah. Suatu ketika Sulaiman mengatakan, qala ya ayyuhal mala, wahai pasukanku semua, ayyukum, mana di antara kalian, ya'tini bi arsyha, siapa yang mampu mendatangkan arsy-nya, singgasananya. Singgasananya siapa Ustaz? Singgasananya Bilqis dari negeri Saba. Saba itu di Yaman. Dan Sulaiman kerajaannya di Palestina. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka semua datang kepadaku berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berkata salah seorang, angkat tangan, ya, salah satu jin. Apa kata jin itu? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, ifrit dari golongan jin, aku yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Dia katakan, saya pindahkan itu singgasana sebelum kamu berdiri dari mana? Dari tempat dudukmu. Sulaiman udah merinding ini. Tapi lebih dahsyat lagi ikhwan. Ali, lihat, orang soleh itu kalau kemudian dapat nikmat-nikmat yang tidak dia bayangkan, itu bukan dia takjub, enggak, dia justru merinding, khawatir, benar gak ini nikmat untuk saya. Tapi subhanallah, ada yang lebih membuat dia berbahagia tapi bersedih, bersedih tapi bahagia. Bersedihnya khawatir ini ujian yang justru menjauhkan dia dari Allah, membuat dia sombong. Bahagianya karena ada pasukan yang Allah izinkan, atas izin Allah mampu melaksanakan tugasnya, bahkan di luar batas akal fikiran seorang raja bernama Sulaiman. Sulaiman gak menyangka ada jin. Bayangkan itu Saba, Saba itu Yaman. Kalau dari Yaman ke Palestina ikhwan, alhamdulillah saya sudah pernah ke Yaman 3 kali, Palestina sudah 1 kali, 2020 awal. Sudah pernah sholat di Masjidil Aqsa, walillahilham, atas izin Allah saya bisa masuk bersama jamaah umroh. Itu akhi, jaraknya antara Yaman dengan Palestina, kalau ditempuh dengan pesawat, yang antum tahu sendiri kecepatan pesawat luar biasa, itu ditempuh dengan 3-4 jam. Bayangkan kata ifrit, apa tadi dia bilang? Sebelum apa? Sebelum berdiri, ikhwan. Antum tahu itu dibilang sebelum berdiri? Ini namanya berdiri. Kalau dinamakan sebelum berdiri, artinya sebelum saya tegak berdiri, itu ars sudah pindah. Ini kisah Al-Quran, ikhwan.
Itu saja Sulaiman sudah mulai merinding, karena Sulaiman tahu jauhnya itu Saba. Dia tahu Saba itu jauh. Bahkan Sulaiman sendiri belum pernah sampai ke Saba waktu itu. Karena yang membawa berita tentang Saba waktu itu adalah siapa? Hud-hud. Wih, tahu. Iya, siapa yang bawa berita, Nak? Hud-hud. Apa ayatnya, Nak? Enggak tahu, iya. Tapi siapa yang bawa berita? Hud-hud. Iya. Sudah betul tahu. Iya. Burung hud-hud. Iya. Apa yang terjadi, ikhwan? Kita lihat. Yang membuat Sulaiman seperti memegang bara api, ikhwan. Bahagia tapi sedih, takut bercampur semua. Itu tadi, apa yang membuat dia takut? Takut dia kufur nikmat. Takut dia khawatir, dia tidak bersyukur. Makanya lihat perkataannya. Ini masuk kepada ayat 40. Ini yang kita inginkan. Agak panjang ayatnya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, artinya seorang jin yang diberikan oleh Allah ilmu, apa dia bilang? Aku akan membawa sama-sama itu kepada sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip. Subhanallah. Semua kaget, ikhwan. Makanya lihat ya, lanjutan ayatnya. Coba lihat ini kisah Quran. Itu Quran ajib. Kalau antum tadabburi, dahsyat, ikhwan. Lihat ya, apa yang terjadi, lihat ya. Hikmahnya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadha min fadli rabbi qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Apa yang terjadi ketika itu jin pas dia bilang saya akan pindahkan sebelum matamu berkedip, belum sempat Sulaiman komentar, sudah dipindahkan sebelum matanya berkedip. Coba lihat ke depan, ikhwan. Antum bisa enggak lihat ini betapa cepat mataku berkedip ini? Coba lihat. Coba. Jadi belum sempat ditanggapi. Kan misalnya kan kalau seseorang itu menemui berita yang tidak pernah dia tahu, yang tidak pernah dia lihat, biasanya dia balik bertanya, "Ah, apa betul kamu bisa melakukan?" Belum sempat Sulaiman mengatakan, jin yang memiliki ilmu dari kitab itu sudah melakukan sebelum matanya berkedip 0,000 sekian detik. Kedipan mata, ikhwan, bahkan 1 detik enggak nyampe. Dipindahkan apa? Singgasana. Yang nanti yang membuat Bilqis masuk ke dalam Islam, salah satunya adalah dengan dia melihat singgasananya, lalu ditanya oleh Sulaiman, "Qala ahakadha arsyuk?" Dia katakan, "Inikah singgasanamu?" Dia katakan, "Iya." Lalu kemudian dia masuk ke dalam Islam ketika melihat kuasanya Allah. Ketika Nabi Sulaiman mampu membuktikan bahwa dia adalah betul-betul nabinya Allah. Coba lihat apa yang terjadi. Setelah pindah, betul-betul sebelum berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Lanjut. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu, langsung di hadapan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini yang saya katakan. Lihat. Bercampur tapi ada sedih, ada takut. Ini yang saya katakan. Setiap orang yang beriman seperti memegang bara api, ikhwan. Memegang bara apinya Nabi Sulaiman adalah ujian kenikmatannya. Yang membuat dia selalu khawatir dengan dirinya, takut dengan dirinya. Takut jangan-jangan dia tidak bersyukur. Maka ketika mukjizat itu datang, ikhwan, apa yang terjadi, apa yang dikatakan Sulaiman, itulah isi hatinya. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan, qala hadha min fadli rabbi. Lanjut.
Dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk mengujiku. Mengujiku, kata Sulaiman, di depan semua makhluk. Bayangkan, iya, Sulaiman mengatakan ketika singgasana itu ada, dia tidak memuji dirinya, tidak memuji jin itu, tidak memuji siapa-siapa. Langsung narasi negatif yang muncul dari lisannya. Apa katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Narasi negatifnya di mana? Liyabluwani, untuk mengujiku. Kan Sulaiman bisa saja mengatakan, alhamdulillah, iya, saya punya pasukan yang hebat. Memuji positif. Tapi tidak, ikhwan. Bara apinya Sulaiman berbeda. Dan Sulaiman paham betul, ketika dia memegang bara api itu, bara api yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan. Maka hati-hati orang kaya. Jangan Anda merasa kaya lalu Anda merasa tidak pernah punya ujian. Hati-hati, kadang-kadang bara api itu berbentuk kenikmatan. Dan itu yang paling berat. Berkata para ulama, kenikmatan adalah bara api terpanas dalam kehidupan dunia dan bara api terpanas ketika tersiksa di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling berat hisabnya, paling lama di antara mereka adalah orang yang paling banyak hartanya, kenikmatannya. Dan tidak salah Allah mengulang 31 kali dalam Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Respon yang keluar dari lisan Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, mengujiku. Langsung ku kepada dirinya untuk mengujiku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, apa aku syukur atau aku kufur? Ya. Kemudian Sulaiman mengatakan, dan ini perkataan Allah juga, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Dan barang siapa dan yang kufur, ikhwan, adalah orang-orang yang kemudian tidak mengenal Allah, maka Allah melupakannya. Lihat ya, waman syakar, siapa yang bersyukur seperti Sulaiman, kata Allah sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Waman kafar, lihat, coba lihat, dan siapa yang kufur, Allah tidak katakan dia kufur untuk dirinya, tidak. Apa balasan Allah? Waman kafar, jadi waman syakar, siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafar, semestinya kan sama, fa innama yakfuru li nafsihi, dia kufur untuk dirinya, tidak. Tapi apa bahasan Allah? Wa man kafar fa inna rabbi ghaniyun karim, sungguh Allah Tuhanku ghani. Apa ghani itu? Maha, maha kaya. Karim, maha mulia. Seakan-akan apa, ikhwan, apa pelajarannya, apa hikmahnya? Kalau kamu syukur, kamu berbuat baik, kamu tidak sombong untuk dirimu. Tapi kalau kamu kufur, fa inna rabbi ghaniyun karim, Sulaiman seakan ingin mengatakan, kalau kamu sombong, kalau kamu berbuat dosa, enggak apa-apa, kamu lakukan aja. Tapi nanti Allah akan mencuekimu, Allah akan membiarkanmu dalam dosa. Dan kemudian Sulaiman mengatakan, karena Allah maha kaya, enggak butuh kamu. Karena Allah maha mulia, enggak butuh kamu. Ikhwan, apa hukuman yang paling berat daripada kemudian Allah sudah bilang sama kita, jalanmu ke padeng, urus mi urusanmu. Faham gak maksudnya? Kalau Allah sudah dengan seperti ayat ini, wa man kafar, kalau dia kufur, fa inna rabbi ghaniyun karim, sungguh Allah maha kaya lagi maha mulia. Seakan bahasa lebih to the pointnya, ikhwan. Ini bahasa Quran selalu halus. Bahasa to the pointnya, kata para ulama, para ahli tafsir mengatakan, bahasa to the pointnya adalah
kalau kamu kufur, sudahlah, jalan aja pada kekufuranmu. Kalau kamu sudah merasa hebat dengan kekayaanmu, sudahlah, nikmati saja kekayaanmu itu. Kalau kamu sudah merasa hebat dengan kekuasaanmu, ulama kamu tangkap, orang-orang kamu bunuh, ya sudah, nikmati saja itu. Kalau Allah sudah membiarkan kita tidak lagi memegang bara api, ikhwan. Kalau Allah sudah membiarkan kita menganggap bahwa kita bisa melakukan apa saja dalam sebuah kezaliman, selesai. Bahasa sederhananya, kalau kamu tidak percaya aku, kata Allah, kalau begitu saya tetap maha kaya, saya tetap maha mulia, kamu urus urusanmu, kan kau sudah hebat. Kalau Allah sudah bilang begitu, ikhwan, antum mau lari ke mana? Sekarang orang bermaksiat, berbuat zalim, yang dizalimi ulama, anggota majelis MUI lagi. Misalkan ulama yang memberikan fatwa, contoh aja, dizalimi, dipenjara tanpa sebab, dituduh teroris tanpa sebab, contoh aja ini. Kalau pembunuhan orang dianggap biasa, nyawa hilang dianggap biasa, ikhwan. Kalau memenjarakan ulama dengan kasus yang tidak masuk akal, itu menganggap dirinya bisa melakukan apa saja, maka secara sederhana, lakukan saja. Karena orang-orang yang dizalimi itu sedang memegang bara apinya, ikhwan. Mereka sedang sakit-sakitnya. Semua ulama hampir di antara mereka, ulama-ulama terdahulu, Yusuf saja di penjara, ikhwan. Yusuf, Nabi. Mereka sedang memegang bara apinya. Yang saya khawatir, yang memenjarakan, kapan mereka memegang bara api? Atau jangan-jangan memang mereka tidak akan dikasih bara api di dunia, karena sudah disiapkan di tempat lain. Na'udzubillah. Jadi kalau sekaliber raja, penguasa, paling hebat tentaranya, paling kaya, dia tidak punya tentara angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, enggak perlu. Sulaiman itu jin, ikhwan, jin. Bayangkan, pindahkan singgasana sebelum mata berkedip itu, apa ada kerajaan yang lebih hebat, apa ada pasukan yang lebih hebat? Tapi dia selalu merasa sedang memegang bara api dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, dengan pasukannya, dengan semua kenikmatannya, dengan semua keahliannya, memerintahkan angin, berbicara dengan semut. Maka kenapa dinamakan surah An-Naml? Karena ada kisah Sulaiman berbicara dengan semut, makhluk yang sangat kecil. Jangankan suaranya, badannya saja itu semut kadang-kadang gak kelihatan, apalagi suaranya. Maka setiap kita akan memegang bara api kita. Berbahagialah orang yang memegang bara apinya dalam ketaatan di jalan Allah. Panas tangannya, melepuh tangannya, akan membuat dia semakin tinggi derajatnya di surga Allah. Semakin banyak sisaannya, semakin mulia derajatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Diasingkan ke Syam, Syria. Ya. Saya pernah melihat kuburannya di Syam, di Syria. Waktu saya ke Damaskus. Ada kuburannya, ikhwan. Tapi orang dilarang untuk berkunjung. Tapi lahir darinya, dari sebuah penjaranya, dari tempat dia memegang bara apinya, lahir ulama sekaliber Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Lahir bukunya Majmu'ul Fatawa li Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah. Dijuluki dia Syaikhul Islam, syekhnya Islam. Kenapa, ikhwan? Karena banyaknya murid-muridnya, karena luasnya ilmunya. Bayangkan dia tafsirkan Quran secara lengkap di dalam penjara. Dia lahirkan murid-murid yang semua mengakui keilmuannya, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir,
dan beberapa ulama-ulama yang lain mengakui keislamannya dari mana? Dari keluar masuk penjara. Dia sedang memegang bara apinya, saking sibuknya mempertahankan agama Allah, dia lupa menyempurnakan agamanya. Dia belum menikah, ikhwan. Saking sibuknya memegang bara apinya, maka Rasulullah mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada salah satu contoh di antara contoh yang sangat banyak lagi dari orang-orang saleh terdahulu. Nahsibuhu kadzalika wa la nuzakki allahi ahad. Kita mengira dengan itu karena kita melihat apa yang mereka kontribusikan untuk agama. Wa la nuzakki allahi ahad, dan kita tidak mensucikan satu pun, karena yang paling tahu tentang seseorang tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Yang paling tahu tentang seseorang adalah Allah. Maka la nuzakki allahi ahad. Kita tidak mensucikan Ibnu Taimiyah, tidak, dia manusia biasa. Tapi subhanallah, sejarah berkata dijuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan karena dia punya medsos, bukan karena followernya paling banyak, bukan karena uangnya paling banyak, bukan karena kehebatannya, bukan karena terlalu panas bara api itu yang dia pegang, dan dia bersabar. Dan Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang pada manusia. Dan kita ini semua akan datang pada manusia, kata Rasulullah. Kembali pada hadis awal, sesuai dengan judul kita, memegang bara api. Ini akidah kita, ikhwan. Di antara akidah orang beriman, kalau mereka beriman, pasti diuji. Ayatnya Ustaz, buka ikhwan surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ujian. Itu yang tadi yang saya katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti menguji mereka. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kita tutup dengan ayat ini ya. Mengapa ujian itu adalah kepastian? Buka surah Al-Baqarah, ikhwan. Ayat 155, afwan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ayo, siapa yang mau baca artinya, ikhwan? Ya. Ya, Om Kemal. Sini, Om Kemal. Maju, sekali-kali kau. Hei. Hei. Ya, siapa? Ayo. Siapa artinya? Al-Baqarah ayat 155, ikhwan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْ. Antum minta di sini. Ya. Mengapa ujian itu pasti? Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan. Takutnya orang beda-beda. Takutnya Sulaiman, ujiannya Sulaiman takut. Takut apa, Ustaz? Sulaiman takut dirinya sombong, satu. Sulaiman takut dirinya melampaui batas, dua. Sulaiman takut dirinya kufur nikmat, tiga. Karena takutnya dia diuji oleh Allah dengan rasa itu di saat dia paling kaya, kerajaan paling besar, pasukan paling hebat, mukjizat paling banyak, Sulaiman. Tapi di saat yang sama ujiannya Sulaiman takut dalam dirinya. Takut apa? Takut sombong, takut jauh dari Allah, takut dianggap melampaui batas, takut kufur nikmat, takut. Maka bara api Sulaiman berbentuk kenikmatan. Paham ya? Bara api kita apa? Antum bara apinya apa? Antum apa? Antum apa? Saya apa? Antum apa? Semua kita punya bara api tersendiri, ikhwan. Yang enggak punya bara api, dua kemungkinan. Tunggu waktunya, atau mungkin Allah sudah bilang, sudah Mi, jalan moko. Udah, jalani aja. Kamu kan udah hebat, udah, jalan aja. Kamu kan udah pinter, udah, jalan aja. Kamu kan udah, Masya Allah, udah, dan udah yang lainnya. Maka Allah bilang, sudahlah. Fa inna rabbi ghaniyun karim, kata Allah. Wa man kafar, siapa yang kufur, fa inna rabbi, sesungguhnya Allah selalu kaya, selalu mulia. Enggak ngefek kekayaan-kekayaanmu, 9 naga kah, 10 naga kah, 11 naga,
dua dinosaurus, tiga dinosaurus, enggak ngefek. Faham ikhwan? Enggak ngefek bagi. Karena Allah mengatakan fa inna rabbi ghaniyun, karena Allah Tuhan tetap kaya, Allah adalah Tuhan yang selalu kaya, karim dan selalu mulia. Lanjut. Pasti diuji dengan apa? Satu, ketakutan. Bishayim minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Kedua, kelaparan. Ketiga, kekurangan harta. Kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa, para ulama menafsirkan dua. Ada yang meninggal, itu kekurangan jiwa. Yang kedua, sakit yang diberikan Allah, itu juga bagian daripada kekurangan jiwa. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Artinya ada satu masa susah makanan. Kalau bahasa sederhananya krisis. Apa-apa mahal, telur mahal, beras mahal, itu sudah bagian daripada wassamarat, ujian kekurangan makanan. Tapi Allah katakan apa? Di ujung ayatnya, lihat baik-baik. Wabashiris sabirin. Orang yang sabar. Maka lihat ikhwan, kembali pada awal hadis yang kita bahas. Ya'ti alan nas, kata Rasulullah, akan datang pada manusia zamanun, suatu zaman, as-sabiru ala dinih, orang yang sabar di atas agamanya, kalqabit alal jamr, seperti orang yang sedang memegang bara api di tangannya. Maka kuncinya sabar ikhwan, sabar. Dan itulah hikmah dari kehidupan. Kalqabit alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Setiap kita harus sadar ikhwas kalian, bahwa kita hanya bisa hidup di atas jalan Allah, tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari ujian Allah. Kita minta pada Allah dikuatkan iman kita, dikuatkan hati kita. Kita doakan pemerintah kita supaya Allah memberi hidayah, taufik. Kita doakan ulama-ulama kita yang diberikan amanah untuk memberikan fatwa-fatwa, agar mereka diistiqamahkan oleh Allah. Kita doakan ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, dan orang-orang saleh yang membela agama Allah. Kita doakan semua ikhwan. Hidup ini singkat sekali, amalan kita sedikit sekali, dosa kita banyak sekali. Terus kita mau urusi urusan orang lain, terus kita mau urusi, kita mau berbuat zalim pada orang lain. Ya ilaha illallah, dosa belum tentu diampuni, amalan belum tentu diterima. Bukankah lebih baik kita sibuk dengan amal soleh kita, menghadap Allah di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.